Jauh. Kenapa coba? Kamu tadi tidur. Tidur aja. Kenapa kok kamu ketiduran justru? Emang semalam kamu tidur jam berapa? Jam 11. Ada acara apa kamu sampai tidur malam sekali nak? Ada kejadian. Memang kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusran dari kelas 6B. Saya tadi ketiduran saat Bu Ipa menerangkan, tapi Bu Ipa tidak memarahi saya, apalagi menghukum. Malah Bu Ipa menanyakan mengapa saya ketiduran, lalu mengingatkan saya tentang keyakinan kelas dan mengajak saya mencari solusi supaya tidak ketiduran di kelas lagi. Cara Bu Ipa menyelesaikan masalah membuat saya terharu. Padahal saya sudah melanggar keyakinan kelas, tapi saya tidak dihukum. Saya ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, sehingga saya menyadari kesalahan saya. Terima kasih ya Bu Ipa, sudah menyadari saya dengan mencari solusi bersama. Semoga semua guru dapat menyelesaikan masalah seperti Bu Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah dari kelas 6B. Saya senang sekali dengan cara Bu Ipa menyelesaikan masalah. Padahal saya sudah melanggar keyakinan kelas, bahkan pada saat pembelajaran berlangsung. Tapi saya tidak dihukum, malah saya diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, sehingga saya menyadari kesalahan saya. Terima kasih ya Bu Ipa sudah menyadarkan saya dengan mencari solusi bersama. Semoga semua guru di SDN Gandus 11 dapat menyelesaikan masalah seperti Bu Ipa.